Ini busuknya Pak Merjo. Oke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat untuk kita semuanya teman-teman ya. Sebelumnya, selamat hari raya Galungan untuk semeton Hindu dimanapun berada ya. Nah, jadi sekarang ini saya berada di salah satu perkampungan Hindu yang ada di sini ya, di Muncar teman, yang letaknya itu berada di Desa Sumber Sewu. Untuk dusunnya ini kita berada di Dusun Palurejo ya teman ya. Nah, ini kita sore hari di sini untuk melihat suasana kondisi ya, suasana di sini untuk hari raya Galungan di tanggal 25 September hari ini teman ya. Nah, dengan dia sih dengan penjor-penjor yang sangat cantik-cantik seperti ini ya teman ya. Di sepanjang jalan ini, wah ini luar biasa sekali untuk semeton Hindu yang ada di sini ya, merayakan hari raya Galungan di tahun 2024 ini teman-teman. Nah, silahkan ya disimak teman ya, dan dinikmati untuk perjalanan saya ini, jalan-jalan di perkampungan semeton Hindu yang ada di Desa Sumber Sewu ini teman ya. Nah, dengan suasana yang masih asri sekali teman ya. Nah, jadi untuk hari raya Galungan sendiri ya teman ya, itu sama seperti yang ada di Muslim ya, yaitu Lebaran teman. Nah, ini jadi sangat asri sekali teman ya. Jadi makna dari Galungan sendiri teman ini adalah memperingati terciptanya alam semesta dan seluruh isinya teman ya, dan juga untuk memperingati kemenangan Dharma melawan Adharma teman, kebenaran melawan kejahatan ya. Nah, ini kita bakal melihat untuk suasana di Dusun Palurejo ini teman. Dan seperti itu tadi untuk suasana di daerah mana tadi yang pembukaan ini tadi ya teman ya, sungguh luar biasa untuk penataan penjor-penjornya dan juga tempat sanggahnya yang dihias dengan cantik teman ya. Nah, jadi penjor ada di mana-mana, wah keren sekali ini teman. Seperti inilah untuk suasana jika kita di ini ya, di daerah semeton Hindu teman ya. Oke, kita ini masuk di jalan gedenya ya. Ini adalah jalur kecamatan teman ya. Nah, ini nanti ada jalan gang lagi, ada perempatan, kita belok ke kiri ya teman ya ini ya. Nah, ini kita bakal belok ke kiri ini ya. Nah, ini kita bakal ke kiri teman. Nah, ini ya, kita bakal melihat lagi untuk suasananya di dalam sini. Wow, keren banget teman ya. Ini kita bakal muter-muter ini ya, bakal jalan-jalan menjelajahi perkampungan di sini teman ya, atau dari perkampungan semeton Hindu yang ada di Desa Sumber Sewu teman ya, di Dusun Palurejo ini teman. Dengan pemandangan seperti ini ya, penjor-penjor yang sangat cantik-cantik teman. Jadi ini bukan di Bali ya teman ya, jangan dikira ini di Bali. Wah, ternyata di luar Bali, di Jawa ini ya, untuk semeton Hindunya sama seperti di Bali teman. Wah, jadi penjor-penjornya sangat cantik-cantik teman ya, seperti ini. Jadi di depan rumahnya dihias dengan cantik. Wah, ini habis silaturahmi ini sepertinya ini ya teman ya. Nah, ini mungkin teman kemarin yang sudah menonton video saya yang di Patoman itu ya. Nah, itu adalah sebelum ini ya teman ya, sebelum hari rayanya atau sebelum tanggal 25 teman. Jadi itu persiapan penyambutan atau memperingati hari raya Galungan ini ya. Nah, ini wah, suasananya syahdu banget ya. Wah, ada pohon pisangnya juga, sama buah-buahnya, ada kelapanya. Mungkin itu ada makna dan artinya tersendiri teman ya. Wow, ini luar biasa sekali teman-teman. Ini kita coba balik lagi ya, kita bakal putar balik, kita bakal melihat kalau dari arah sebaliknya teman-teman. Jadi ini kita ke arah timur ya. Nah, suasana seperti ini, kita jalan-jalan di jalan-jalan perkampungan teman-teman. Wah, warnanya pink ini, wah bagus ini. Wah, ini teman-teman, jadi sungguh asri sekali ya jika kita jalan-jalan di
perkampungan umat Hindu, terutama yang ada di Banyuwangi ini, teman ya. Nah, mungkin teman juga penasaran kalau umat Hindu di luar Bali itu seperti apa. Nah, ini teman ya, seperti ini sama saja ya. Jadi jika memperingati hari raya keagamaan ya sama semuanya, serentak semuanya, teman ya. Ah, ini penjor-penjornya teman ya, cantik-cantik sekali. Ini ya, silakan teman ya, kita jalan-jalan. Teman-teman silakan menikmati perjalanan saya ini ya. Melihat-melihat suasana di mana? Di perkampungan Semeton Hindu yang ada di Dusun Palurejo, Desa Sumber Sewu, Kecamatan Muncar, teman-teman ya. Jadi di Kecamatan Muncar sendiri, teman-teman ya, ini untuk umat Hindunya lumayan banyak ya, lumayan gede. Nah, ini kita lurus ya. Kita coba lurus. Ini teman-teman ya. Kita lanjut lagi masuk ke dalam sini. Wah, itu di depan sana sepertinya lagi betulin penjor itu, teman-teman ya. Nah, ini enggak tahu ini dari belara apa dari aren ya untuk jalurnya ini, teman-teman ya. Wah, gede-gede yo. Kemarin di Patoman itu nggak serapet kayak gini teman untuk penjornya ya. Tapi kemarin itu masih tahap pemasangan sih, nggak selesai hari ini. Wah, ini hati-hati. Waduh, lagi masang penjor. Hati-hati ini. Wih. Lagi pasang penjor teman. Ini ya, keren-keren, gede-gede ini. Ini tadi betulin penjornya itu tadi ya. Kayaknya kurang pakem itu tadi. Wah, luar biasa teman. Seperti ini ya. Wih, ini masih mateng ini ya. Udah mateng ini. Gedang Berlin itu, pisang Berlin teman. Ini kita lewat di SDN 3 Sumber Sewu ya. Jadi kalau kita ke timur sini teman, ini areal perkebunan ya, perkebunan semangka. Wow, ini ya. Kalau ke timur terus ke sana, itu kita ke arah pantai teman-teman. Kita ke kiri ya. Wow, ini teman. Kita bakal jalan-jalan di sini. Nah, ini teman, ini adalah sangga-sangga yang dihias ya. Wow, ini. Jadi selamat merayakan Hari Raya Galungan buat teman-teman, buat Semeton Hindu dimanapun berada ya. Nah, ini kita sangat menikmati suasana ini teman. Ini kita coba ke kiri ya. Kita coba ke kiri. Wow, ini teman ya, luar biasa ini teman. Jadi penjor-penjornya ini istimewa-istimewa ya, gede-gede seperti ini ya. Wow, mantep banget. Jadi kalau kita pas galungan jalan-jalan di Semeton Hindu ya, atau perkampungan Semeton Hindu, nah jadi kita seperti ini teman ya, is mirip seperti di Bali ya. Wow, istimewa ya. Ini penjor-penjornya keren-keren ini teman-teman ya. Nah, di depan sini ini adalah pura ya, teman ya. Ini adalah pura. Ini teman ya, ini adalah pura Palurejo Sumber Sewu ya, Widya Karana teman ya. Ini adalah pura Widya Karana di Desa Sumber Sewu ya. Suasananya teman ya, sungguh luar biasa untuk acaranya ini ya. Jadi nuansa di sini teman ya, itu sangat asri banget teman ya, suasananya enak banget. Wow, itu ya, kalau kita lurus itu di dalam sana juga ada teman, masih banyak ya. Jadi kalau kita pas Hari Raya Galungan ini teman, itu kelihatan semua ya untuk rumah-rumahnya. Jadi ada khasnya sendiri teman ya. Nah, ini teman, ini kita sudah masuk lagi ke gangnya lagi teman ya. Jadi suasananya itu seperti ini ya. Wah, keren banget. Jadi masih asri ya. Kalau tahun kemarin, bulan tahun ini sih ya, yang di bulan Maret kemarin itu saya kelamaan teman ya, kelamaan apa namanya,
hari raya galungannya mungkin sudah berapa hari ya, itu baru liputan. Jadi janur-janurnya atau penjornya itu sudah banyak yang kering ya, sudah banyak yang rusak. Dan ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk meliput di dusun ini ya, di dusun Palorejo, di desa Sumber Sewu teman ya. Ini pas di tanggal 25 pasnya ya, di hari raya galungannya. Jadi untuk penjornya ini masih asri banget, masih bagus ini ya. Keren ini rek ya, ini suasananya itu. Wah, jan iki ya. Jadi semuanya ada pisangnya ya, pisang sama kelapa itu teman ya. Wow, ini teman. Ada ayam ini, hati-hati. Oh, ayamnya banyak ini, anaknya pitik. Ini temennya, wah warnanya pink-pink ini ya, warna-warni ya, beraneka ragam ini. Nah, ini kita balik lagi ya temen ya, kita kalau dari arah barat ke timur ya, biar nuansanya terlihat lagi pas di hari raya Idul Fitri ya. Enggak bu. Nah ini teman ya, jadi suasananya seperti ini ya. Nah, ini kita balik lagi saja, ini ada ibunya ini, tak coba kembali lagi ya. Ini suasananya. Nah, ini. Kita berhenti dulu teman ya, kita. Wah ini, wah apik banget ini. Aduh cantol. Aduh, saya tak kasih stiker ya, biar tahu nantinya teman untuk channelnya saya ini. Niki kula sukani nganu menawi napa? Ningali YouTube e. Nggih. Okay. Isun gilang. Nggih. Nggih. Kula Blimbing Sari. Nggih. YouTube Pak. Nggih. Ngeliput galungan nggih. Nggih. Nggih, apik niki. Tembus mriko. Iku waduh gimri kok Dwi Kidul kelilingan pun ini pun nge menawi ningali nge ini ki pak yang mungkin melebut ini mungkin hari raya ini nge hari raya galungan nge sembilan Sumber Sewu nge niki dusune Palorejo Sumber Sewu. Pas nih pun tanggal 25. Non? Nge, masuk nge. Monggo amat teman nge. Teman kita lanjut lagi nge. Duh, nyantol-nyantol. Bismillah. Boten niku teng patoman niku. Nge. Boten. Boten. Paling mengke, nggih. Nggih Sumber Sewu. Oke teman, kita lanjut lagi ya ini. Kita ke arah timur ini, soalnya masih banyak ini. Mangga. Oke teman ya, kita lanjut lagi. Nah ini. Wah suasananya ya seperti ini nuansanya. Sangat asri sekali teman ya, dengan penjor-penjor yang sangat istimewa teman ya. Nah, itu tadi ketemu sama bapak sama ibunya itu tadi itu. Cuman lupa nggak, anu apa nama teman? Nggak apa namanya tadi lupa. Aku cuma tak kasih stiker namaku tok, isun bilang official ya. Menawi apa mau tengok lah ya untuk videonya nantinya teman. Oke, suasananya ya istimewa sekali teman ya. Jadi galungan di dusun Palorejo desa Sumber Sewu teman. Ini tadi kita sudah ke arah timur sana ya. Kita coba nanti ya, kita lurus lagi sih ya, kita ke timur lagi. Kita lihat dari arah barat ke timur teman ya. Istimewa ya. Nah, ini suasananya ya, jadi sanggah-sanggahnya ini
di apa namanya, dihias dengan istimewa teman ya. Oke, kita ke timur ya teman ya. Kita ke timur untuk melihatnya lagi ya. Kalau kita dari arah barat ke timur ini. Nah ini, kalau kita dari arah barat ke timur teman ya, untuk suasana juga sangat asri sekali teman ya ini. Nah itu banyak yang berkunjung-kunjungan ini ya. Ketika Saraswati. Ini teman ya, ini adalah pura yang tadi teman ya. Ini adalah Pura Widyakarana ya, Pura Widyakarana di Dusun Palurejo, Desa Sumber Sewu, Muncar teman ya. Jadi seperti ini untuk puranya, sangat indah sekali ya teman ya. Ini tuh ada balik kulkulnya juga teman ya, ada balik gongnya ini. Ah, istimewa. Oke, kita lanjut lagi teman ya, untuk melaksanakan perjalanan lagi ya. Biar tidak kemalaman untuk liputan Galungan di tanggal 25 ini teman ya. Karena tadi juga habis kerja, jadi pulang kerja langsung ke sini teman. Langsung ke Sumber Sewu ini. Suasananya ya, keren banget ini teman ya. Ibunya dari sawah. Ini ya teman ya, suasananya. Oh iya, tadi tuh nggak ini ya, nggak tanya namanya bapak ibunya ya. Nggak apa-apa, nanti tak taruh di thumbnail saja biar bapak ibunya nanti biar cari sendiri videonya ya. Seneng nggak korek ngelok kayak gitu ya. Tapi bahasanya tadi pakai bahasa Bali ya, aku nggak pati paham loh. Ini ya. Ini kita lewat persawahan ya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau nutup teman-teman waktunya, kita coba ke arah Palu Kuning ya, ke arah pantai Palu Kuning. Itu ada pura Palu Kuning. Nah di sana juga lumayan banyak teman ya untuk umat Hindunya. Nah kita nanti bakal ke sana kalau masih nutup ini, biar nggak kemalaman ya. Nah ini warnanya biru ini, wah istimewa. Was. Jadi di Kecamatan Muncar sendiri teman ya, itu banyak banget ya teman ya. Untuk semeton hindunya sendiri itu banyak. Terutama di daerah sini ya, daerah Palurejo sini. Dan juga di daerah Kumendung teman. Itu untuk umat hindunya lumayan banyak juga ya. Jadi untuk penjur-penjurnya itu terlihat rapet teman. Ini masuk gang ini tadi sudah mulai ini ya, sudah mulai arang-arang ya, sudah mulai renggang-renggang teman. Ini kita kemana ya? Nah ini teman ya, ini kita ke pura satunya di depan sana itu. Itu ya kelihatan untuk puranya. Oke teman ya, jadi di depan sini adalah puranya ya. Nah ini adalah pura yang satunya lagi di Desa Sumber Sewu ya teman ya. Itu kalau lurus ke sana itu kemana ya? Oke teman ya, jadi kita lanjut ke arah Palu Kuning ya, ke arah pantai Palu Kuning atau ke pura Palu Kuning. Mumpung masih jam segini ya, mumpung masih ada serengenge ini teman ya, ya walaupun nggak terlalu padang banget. Nah ini kita bakal melanjutkan ke areal pura Palu Kuning ya. Nah ini pedek-pedek antre area. Oke kita ke kiri ya teman ya ini ya. Nah ini kita ke kiri. Jadi kita ke sini teman ya, kita bakal melewati perkebunan atau pertanian buah ya, buah semangka dan juga buah melon di Desa Sumber Sewu ya. Dengan view-nya yang sangat cantik seperti ini teman. Wah ini ya, ini bapak-bapaknya lagi ke sawah. Ini ngelep ini kayaknya ini ya teman ya. Ini tak sambil nganu juga ini ya, persawahan juga ya, lihat persawahan juga ya sebelum masuk ke areal pura Palu Kuning teman ya.
Ya, jadi di daerah sini Remen ya terkenal dengan buah semangkanya ya. Jadi Kecamatan Muncar Remen ya. Jadi bukan hanya terkenal dengan pelabuhan ikannya, nah, tapi terkenal juga dengan buah-buahannya juga teman ya. Jadi penghasil atau sentral buah terbesar di Banyuwangi yaitu berada di sini di daerah Kecamatan Muncar, terutama di daerah Desa Sumber Sewu ya, untuk buah semangka dan juga buah melon teman-teman. Nah ini teman kita sudah sampai ya. Ini adalah perkampungan yang berada di daerah Palu Kuning ya ini ya. Wah. Jadi selamat Hari Raya Galungan untuk semeton Hindu yang ada di sini ya. Nah ini. Semoga senantiasa diberikan perlindungan, ketentraman juga teman ya. Ini SDN 4 Sumber Sewu ya di Jalan Palu Kuning Desa Sumber Sewu ya. Ini kita lurus ya, kita lurus ini. Wah itu istimewa itu. Apa namanya? Penjor-penjornya teman ya, keren-keren banget ini. Nah ini. Jadi ini kita nanti kalau lurus ke timur sana teman ya, itu kita tembus ke arah pantai ya. Jadi di sana itu biasanya itu dibuat untuk cari kerang teman. Wah ini kerang ya. Saya juga sering-sering kesini soalnya ya. Kalau cari kering pasti apa Penanggalan Jawa teman ya, itu pasti main-main kesini cari kerang itu ya. Nah ini banyak yang kunjungan ini mas ya, banyak yang berkunjung-kunjung di saudara-saudara Hindunya ya. Nah ini suasananya sore hari. Ini lagi bersih-bersih ya. Ini teman ya suasananya itu wah istimewa ini. Cuman untuk dalannya di sini ya. Untuk jalannya rodok rusak ini teman ya di sini ya. Nah, ini teman di depan sini ini adalah pura ya. Ini adalah Pura Palu Kuning Sumber Sewu Muncar ini. Kita ke timur dulu. Nanti kita bakal balik lagi soalnya ya. Jalan nih. Jadi jalannya teman di sini ya. Wah. Aduh. Ini jalan ini lumayan welek ini di sini ya. Monggo mungkin ada pihak-pihak terkait yang nonton videonya ini bisa disurvey untuk lokasinya ya. Di jalan ke Palu Kuning ya, atau cari saja di Pura Palu Kuning itu sudah muncul di map itu ya. Nah, biar survei di ke lokasi untuk melihat jalannya di sini teman ya. Nah, ini. Wah, di sini rapet banget ini penjor-penjornya ya. Wah, istimewa ini. Oke, selamat Hari Raya Galungan untuk saudara Hindu yang ada di sini ya. Nah, ini teman suasananya seperti ini ya. Nah, jadi untuk kita yang ke timur ini teman ya, ini kita nanti bakal ke arah Palu Kuning ya. Atau yang mau cari-cari kerang ini ke sana itu ke timur itu ya. Tapi saya nggak ke sana ya. Soalnya kita bakal liputan yang di perkampungan Hindunya saja ya. Oke, wah, jalan elek, welek ini. Oke teman, kita balik lagi ya ini ya. Wah ini, kita ke arah barat ini kalau ini teman ya, ke arah barat untuk melihat lagi untuk suasana di sini itu seperti apa. Ini jadi ayam tentrem ya di sini ya. Suasana juga asri, masih banyak pohonan ini ya. Wah, ini pohon pisangnya gede-gede ini, apa pohon pisang apa buah pisangnya ini. Wah, api-api gedangnya. Istimewa ini apa pisang-pisangnya teman ya. Oh, ini di suasananya itu ya istimewa teman ya. Kita kalau jalan-jalan di daerah Semeton Hindu ya. Cuman di sini teman ya untuk jalannya masih rusak teman ya. Wah ini rek eman-eman yuk. Monggo bisa disurvei ya, mungkin ada pihak-pihak terkait yang melihat video ini ya bisa survei saja ke lokasinya ya. Nah itu lagi kunjungan itu ya teman-teman muslim ya. Nah ini teman ya, ini adalah Pura Palu Kuning ini ya, Pura Palu Kuning di Desa Sumber Sewu Muncar ya. Nah ini
lagi berkunjung ini di Semeton Hindunya ya, saudara-saudara Hindunya. Saya juga punya teman ya, banyak kalau saudara Hindu itu di daerah Kedonen, tapi teman ya, Kedonen itu masih banyak itu untuk saudara-saudara ya. Wah, ini beloknya. Ya teman ya, mohon maaf ya jika ada kata-kata yang rotok-rotok nyeleneh ya. Sambil guyon-guyon sidik ya teman ya, biar nggak ngantuk ini ya. Ini suasananya ya seperti ini. Oke teman ya, jadi mungkin videonya saya akhiri di sini saja ya. Sudah panjang, panjang kali lebar kali tinggi ini tadi ya. Oke, terima kasih dan juga mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang enak didengar atau salah-salah pengucapan nama-nama lainnya teman ya, saya mohon maaf. Ini kita pamit dulu ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, terutama untuk umat-umat Hindu dimanapun berada ya, yang ingin tahu untuk suasana di perkampungan Bali yang ada, apa, perkampungan Hindu yang di luar Bali, terutama di Jawa, di Banyuwangi ini teman ya. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih juga yang sudah mendukung sampai saat ini teman ya. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu, 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 salam sehat untuk kita semuanya. Dan juga selamat Hari Raya Galungan buat Semeton Hindu dimanapun berada.